berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Aswanto Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik Pevoy, Eni Nurbaningsi, Sadi Isra, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2022, dan pada hari Senin, tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Presiden atau yang mewakili pihak terkait Dewan Pers, pihak terkait PWI, dan pihak terkait AJI, AMSI, dan IJTI.